Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan untuk membuat bumbu marinasinya. Yang pertama di sini ada 48 gram atau 8 sendok makan bawang putih bubuk. Kemudian ada 60 gram atau 4 sendok makan garam. Kemudian 36 gram atau 4 saset Royco kecil. Kemudian 2 gram atau setengah sendok makan jahe bubuk. Selanjutnya 4 gram atau 1 saset kecil lada bubuk. Dan yang terakhir yaitu 24 gram atau 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita campur semua bahan menjadi satu. Kita masukkan bawang putih bubuknya. Kemudian kaldu bubuk. Kemudian garam. Selanjutnya jahe bubuk. Lada bubuk. Dan yang terakhir gula pasir. Selanjutnya kita aduk 5-10 menit atau sampai semua bumbunya tercampur rata ya teman-teman. Oke teman-teman, bumbu marinasi kita sudah jadi dan bumbu ini juga bisa digunakan untuk marinasi ayam ataupun marinasi seafood ya teman-teman. Dan jangan lupa disimpan di dalam wadah yang tertutup supaya tahan lama. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membuat tepung mixnya. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan yaitu di sini aku memakai 1 kg tepung terigu. Di sini aku pakai segitiga biru. Kemudian 30 gram atau 2 sendok makan garam. Kemudian 18 gram atau 2 saset Royco ayam. Kemudian 2 gram atau setengah sendok teh soda kue. Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan semua bahannya menjadi satu. Kita masukkan tepung terigunya. Kemudian garam. Kemudian kaldu bubuk atau Royco ayam dan soda kue. Selanjutnya kita mix semua bahan menjadi satu dengan cara diaduk dari bawah ke atas seperti ini. Tujuannya supaya semua bahannya mudah tercampur dengan rata ya teman-teman. Kita aduk 5-10 menit sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Oke teman-teman, tepung mix kita sudah jadi. Jangan lupa untuk disimpan di dalam wadah yang tertutup dan di tempat yang kering ya teman-teman, supaya tahan lama. Buat teman-teman yang penasaran tepung mix ini bisa digunakan untuk apa saja, simak terus video-video selanjutnya dari Masakan Suami.